Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu'anha. Janganlah mendambakan kecantikan fisik karena itu akan pudar oleh waktu. Kecantikan perilaku tidak akan pudar walaupun oleh kematian. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari celebrityokezone.com. Kematian bisa datang secara tiba-tiba dan hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian bisa dijadikan pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap hari, bahkan setiap hembusan nafas. Tugas kita di dunia hanya menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik Bumi dan Langit. Ibnu Maradullahu Anhu berkata, aku datang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 10 orang. Lalu salah seorang Ansor bertanya, siapakah orang yang paling cerdas, yang paling mulia? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil satu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Presenter yang juga seorang bintang sinetron, Valia Rama, meninggal dunia sekitar pukul 17.30. Diketahui Valia sejak beberapa hari lalu sempat dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar, Bali. Bintang film Hantu Jeruk Purut mengalami kecelakaan sepeda motor di Bali, namun Tuhan sepertinya berkehendak lain. Belum lama dirawat, Valia menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat. Sejumlah ungkapan bela sungkawa pun diucapkan rekan sesama artis. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tercantik dan pintar, ramah yang pernah aku temui. Mudah-mudahan amal baikmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis Tiwi itu di akun Twitternya pada hari Jumat. Seluruh keluarga Hartop Ra kembali berduka atas berpulangnya penyiar dan teman terbaik kami. At Valia Rahma, sulung Adrif, tulis akun Twitter resmi Hard Rock FM. Rencananya jenazah almarhumah akan dibawa ke Jakarta nanti malam, dimakamkan hari ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Valia merupakan artis kelahiran Jakarta 31 Januari 1985. Ia mulai dikenal sejak menjadi presenter Planet Remaja. Selain itu, dia juga membintangi sinetron dan film. Semoga almarhumah Valia Rama diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.